Pemirsa, kembali lagi di Celebrity Fresh. Pasti udah gak asing lagi dong sama penyanyi cantik Irma Darmawangsa. Tergabung dengan arisan sosialita, katanya nih arisan itu sampai mencapai miliaran rupiah loh pemirsa. Aduh, ini sih kayaknya aku gak bisa ya ngikut gengnya mereka. Nah, kali ini tim Celebrity Fresh diajak langsung untuk mengikuti arisannya tuh pemirsa. Wah, kira-kira seperti apa ya keseruannya? Cus, kita ikutin arisan sosialitanya. Besties, siapa sih yang gak kenal sama pedangdut cantik satu ini? Ya, Irma Darmawangsa. Di tengah kesibukannya, kekasih Irfan Sebastian ini mengikuti arisan mewah Royal Family. Sekumpulan sosialita yang terdiri dari pengusaha dan artis tanah air. Gak tanggung-tanggung, dalam sekali iuran ada yang mencapai miliaran rupiah di Besties. Waduh, seperti apa sih arisannya? Kali ini, Irma akan mengajak Besti untuk mengikuti arisan Royal Family. Hai pemirsa Celebrity Fresh, jumpa lagi sama Irma Darmawangsa. Nah, sekarang Irma mau ajak kamu semua nih untuk ikutin kegiatan Irma apa sih? Nah, biasanya kan kegiatan Irma yang kalian tahu tuh show off air, on air gitu kan. Nah, ini kegiatan yang beda, yang lain dari yang lain, yang memang jarang sih aku expose, jarang aku share-share ke sosmed gitu kan. Karena memang ini ya aku anggapnya sih ini hanya ini aja ya, hiburan buat akunya gitu. Kegiatannya apa sih, kita lihat ke dalam ya. Kira-kira apa aja nih dan ada siapa aja di dalam. Yuk ikutin yuk. Murah kok. 3,5 lah. 3,5 juta. Sepatu. Gucci, Gucci. Kalau Gucci berapa ya kira-kira sepatu tuh? 23. 23 juta. Tuh, gak mungkin Gucci 500 ribu. Kalau itu cuci. 23 juta tambah 3,5 juta jadi 26,5. Sekarang anting-anting. Ini emas kan apa berlian? Berlian loh, diamond. Ya ilah, semuanya ada. Kita mau hitung, ini berapa? Hah? Antingnya berapa sepasang? Berapa waktu itu 40 doang. 40 tambah 26,5? 66,5. Kalung emas nih, emasnya tebal bener. Abis cincang daging di pasar. Berapa, ayo waktu. 40. 66,5 tambah 40, 106. Cincin nih langsung nih, dua cincin ini berapa? Ini 150. Yang ini? Ini cuma 20. 20 tambah 150. Tadi 100 berapa tadi? 106 jadi berapa tuh? 200. Cepet banget. Gila, 270. Bunda Lisa. 276,5 juta. Udah ya? Oh kan, ini. Gak apa-apa ini tetep ya. Berapa nih? 7,5 cuman. 276,5 tambah 7,5. 28. Belum, kurang keroncong. Iya. Berapa? 100. 100. 384 juta. Muter-muter dulu. Nah, berikutnya kita perkenalkan diri, nama. Halo, nama Julia Adam. Oke, silakan perkenalkan diri. Halo, namaku Julia Adam. Nah, sekarang Irma bersama Celebrity Fresh mau tahu outfit of the day. Tadi teman-teman yang lain udah ya. Nah, sekarang kakak baju berapa dari baju dulu? Baju murah. Berapa? 1,5 juta. 1,5 juta, dibilang murah, guys. Gue pikir 100 ribu. 1,5 juta. Anting ini berlian nih, berat bener nih. 150. Sepasang berapa? 150. 110. Dari berapa tadi? 280. Gelang. 265. Hah? 265. 265. Waduh, saya aja ngitungnya pusing.
Sepatunya 20 juta, berarti outfitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki 800 juta lebih. Widih, arisan Mama Sultan ini mah, harga outfitnya aja gak kira-kira ya Wilsdi. Nah, kalau anggotanya saja sampai ratusan juta, gimana ya OOTD ketuanya? Yuk kita cari tahu. Kak Juli, 800 jutaan. Sekarang kita mau tahu Nyai Nanda Boston kira-kira berapa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sekarang bajunya dulu nih, bajunya waist designer nih. Baju berapa? Ini mah baju lama. Ya berapa? 8 jutaan. Baju 8 juta. Outfitnya, pegang kalkulator ya biar gak salah. 8 juta baju. Sekarang antingnya nih diamond. Oh, diamond ini 80. Biarpun tersempil begini, tapi ini diamond loh. Ya, untuk yang ngerti diamond pasti tahu. Ini kalungnya berapa? 110. Ya. Dan ini gede banget. Pemirsa, gelang diamondnya berapa? 200. Cincinnya nih, cincin menara. 200, jadi 400 nih ya. Gelang dan cincin 400. Cincin sebelah kanan. Oh, ini 55 juta. Dan ini jam Rolex benar kan? Jam Rolexnya. Berapa sih? Rolex mah Rolex 200-an ya? 200-an iya. Atasnya. 200 kata sepatu. 27 juta. Nah, berarti udah ya semua jam. Tas belum kan? Tas. Iya, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tas 300-an. 300. Nah. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki totalnya ceng 980 juta. Masya Allah, itulah dia. Jadi ini semua adalah sosialita dari berbagai macam jenis profesi. Dan mereka itu bukan yang bergantung sama laki-laki ya. Arisannya ini berbagai macam, ada yang dapatnya sekitar 800 juta, 1,5 miliar rupiah, ada yang 1 miliar, ada yang 500 juta. Ada cowok ganteng banget nih. Teret. Ada cowok. Godain kita dong. Yang ini gue kenal nih. Ini kan yang penyanyi Adam Badukun. Bukan. Setiap malam minggu datang. Oke pemirsa, sekarang kita mau kocok arisan. Nah, supaya pemirsa Celebrity Fresh tahu, ini sengaja kita kumpulkan setiap kocokan di depan supaya tidak ada salah sangka dan salah paham. Gitu, karena biar semuanya transparan. Tuh ya. Jadi ini bukan konferensi meja bundar ya, bukan. Jadi kita mau kocok arisan dulu pemirsa. Pemenangnya yang ada di dalam gelas ya. Ini yang ada di dalam gelas yang kurang beruntung yaitu yang dapat berniat terakhir ya. Ini yang kurang beruntung. Dan yang dapat yang kurang beruntung adalah Mona Lisa. Mona Lisa kurang beruntung. Oke pemirsa Celebrity Fresh, Irma bersama bandar dari Royal Family yaitu Nyai Nanda Boston mengucapkan sangat terima kasih udah ngikutin kegiatan kita ya. Ya, jadi biar bisa dilihat kalau kita nih walaupun arisan seperti ini bukan hanya hura-hura, tapi memang kita juga silaturahmi dan juga kadang kita suka ada acara kegiatan baksos ya, bakti sosial. Jangan sampai bosan ya, pokoknya ikutin terus kegiatan kami. Dah.
Nah pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Jangan lupa saksikan terus Celebrity Fresh setiap hari hanya di Nusantara TV. Jangan lupa juga nih untuk menyaksikan Super Bollywood yang tayang setiap hari. Dan terakhir, jangan lupa follow account Instagram Celebrity Fresh biar kamu makin update informasi-informasi seputar selebriti terkini. So kalau gitu saya pamit undur diri. See you and happy weekend. Bye-bye. NTV, sahabat kita.